Kata Allah, saya enggak ciptakan manusia. Tujuan penciptaannya kecuali untuk ibadah. Jadi kalau anda ada yang kemudian jadi manusia dan anda tidak ibadah, berarti anda sedang keluar dari tujuan penciptaan hidup. Kalau bahasa tegasnya, seakan-akan anda enggak dianggap hidup oleh Allah. Karena tujuan hidup itu untuk ibadah. Kalau ada manusia yang tidak ingin ibadah dalam hidupnya, maka maaf, dia sedang keluar dari esensi kemanusiaannya. Wujud ibadah itu adalah amal saleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Kalimatnya insan menunjuk pada setiap personal dan menggunakan alif lam. Alif lamnya istighraq, menunjuk pada semua. Seakan-akan ingin menunjukkan bahwa fungsi kita ini enggak bisa diwakilkan pada orang lain. Aduh, kalau urusan ibadah saya nitip aja deh, tak saya ikut. Enggak bisa. Karena kalimatnya menggunakan insan, menunjuk pada personal, kemudian menggunakan alif lam seluruhnya tanpa kecuali. Jika sampai saat ini belum terkumpul kemudian amal saleh yang dianggap layak oleh Allah, maaf, berarti anda belum masuk dalam esensi penciptaan.